pergi Pakistan Pakistan Timur. Ha, jadi kalau umat Islam yang duduk dekat India ni makin kena terikat dengan peraturan ya, ha, kerajaan kerajaan Hindu. Ha, umat Islam yang ada di India sekarang ni 14%. 14%. Jumlahnya lebih kurang ada 200 juta orang. 14% pun 200 juta. Jadi berapa penduduk India sekarang ni? 1.352 plus-plus. Ya, yeah, bilion. Maknanya 1.352 plus-plus. Juta orang. Ya, set. Ya, bayangkan ya, ramainya orang. Ya, ini. Dan antara dan apa ni, pekan ataupun bandar yang paling besar di India ni bukannya New Delhi tapi Mumbai. Ini ni, Mumbai ni. Ha, ini ramai umat Islam di sini ni. Ya, ramai umat Islam. Jadi baru-baru ni yang berlaku kekerasan yang video yang saya tunjukkan tu ni berlaku di mana? Di New Delhi. Dan sebenarnya itu sebagaimana yang saya sebutkan tadi ni ya, masalah ya, umat Islam di India ni memang sudah berlarutan begitu lama ya. Apatah lagi ya, dengan Jammu Kashmir. Beberapa tahun yang lepas, 2 tahun kalau tak silap saya ya, Jammu Kashmir ni pihak kerajaan India yang sekarang ni, pemerintah dia Narendra Modi ni telah ya, tarik balik ya, pemerintahan otonom, pemerintahan otonomi. Bila ditarik balik pemerintahan otonomi itu menyebabkan apa? Banyaklah ya, kekangan-kekangan ya, yang selama ini diberi kebebasan kepada umat Islam ya, menyebabkan mereka tidak bebas lagi melaksanakan ya, tuntutan agama seperti biasa. Sehingga kena solat di masjid pun susah tuan-tuan. Ya? Okey. Jadi ini gambaran dia ya. Jammu Kashmir ni di utara sini ni. Ini Jammu Kashmir. Ini Pakistan, ini Bangladesh, ini Myanmar, bawah ni Malaysia dah. Ya, tak jauh dah sebenarnya kita ni pun ya. Dan belakang kepada Pakistan ni ialah Afghanistan. Okey. Jadi India ni merujuk sebuah negara yang berada di selatan, di Asia Selatan. Negara tersebut memiliki kepadatan penduduk kedua tertinggi di dunia. Maknanya selepas selepas China. China lagi ramai. Dan keluasan tanah ketujuh terbesar di dunia. Berkongsi sempadan dengan Pakistan di sebelah barat, China dan Nepal. Ya, Nepal ya, di sebelah utara, serta Bangladesh dan Bhutan di sebelah di sebelah timur tadi, ya, peta yang saya tunjukkan tadi. Dan India ni turut dikenali sebagai bangsa yang memiliki tamadun tinggi, bahkan antara kaum bertamadun terawal di dunia ya. Jadi orang Arab yang mengenali India sebagai Hind ya, sehinggakan mereka teruja dengan ketamadunan dan budaya India. Bahkan ada, kalau kita pernah ya, dengar buku-buku ya, hasil daripada tamadun India ni antara yang diterjemahkan semasa ya, zaman ya, pemerintahan ataupun zaman kerajaan Bani Abbasiyah. Itu zaman kerajaan Bani Abbasiyah ni zaman ya, kecemerlangan ataupun ketinggian tamadun umat Islam. Pasal ya, pemerintah khalifah pada masa itu ya, bagi apa macam habuan lah ya, kepada penterjemah-penterjemah ya, buku ya, daripada India, daripada Parsi ya, daripada Yunani ya, untuk ya, kepentingan umat Islam ya. Sehingga kan ya, orang-orang Arab sendiri pun terpengaruh ya, dengan ketamadunan India ini, bahkan kadang-kadang nama pun ya, dinisbahkan kepada India. Contohnya apa? Hindun. Hindun ni siapa? Ya. Hindun ni Hind lah ya. Ya, nama ya, isteri kepada Abu
Abu Sufyan kan ya. Ha, namanya Hindun tu. Hind. Okey, baik. Ini yang saya sebutkan.